Halo teman-teman, sebentar semuanya. Video hari ini ada motor Beat yang roda belakangnya seperti ini. Coba saya buka dulu knalpotnya. Biasanya kalau sampai karat keluar seperti ini dengan oli, bearing sudah cukup parah. Langsung saja coba dibuka seperti apa dalamnya nanti. Nah, ini bearing rodanya yang sudah kena. Sekarang langsung ke bagian CVT buka dulu. Masih ada satu lagi ketutup.
Nah, ini contoh perpak masih utuh seperti ini, tidak perlu diganti karena kemungkinan besar tidak akan mengalami kebocoran. Untuk ukuran bearing-bearing tidak perlu saya sebutkan karena sudah beberapa kali saya sebut di video-video sebelumnya. Sampai seperti ini. Nah, ini untuk bearing dan seal. Bearing ini dapat harga 45 dan seal 7.000. Ini bearing sama juga dengan bit lama, ukuran .60/22.
Nah, ini roda sudah kencang, tidak ada goyang seperti tadi. Dan terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk update video terbaru. Terima kasih banyak.